Halo Sobat Inspirasi Indonesia, selamat datang di kampus terluas ketiga di Indonesia. Di mana lagi kalau bukan di Universitas Andalas yang berada di Kota Padang, Sumatera Barat. So, langsung saja, kampus tour Universitas Andalas. Nah, Universitas Andalas biasa disingkat dengan UNAN adalah perguruan tinggi negeri yang terletak di Kota Padang, Sumatera Barat, Indonesia. Universitas ini merupakan universitas tertua di luar Pulau Jawa yang dibuka secara resmi pada tanggal 23 Desember 1955 oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta. Perlu kalian tahu juga, Universitas Andalas ini punya 3 kampus. Yang pertama, kampus yang ada di Padang, yang kedua ada di Payakumbuh, dan yang ketiga ada di Dharmasraya. Dan UNAM sendiri punya 16 fakultas, yaitu Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi Bisnis, Fakultas Ilmu Budaya, Farmasi, Kedokteran, dan banyak fakultas lainnya. Jadi buat kalian yang pengen masuk UNAN, kalian bisa banget pilih jurusan yang mana kalian mau. Dan salah satu hal yang paling menarik di UNAN adalah bentuk bangunan yang mostly. Kenapa? Karena terinspirasi dari bentuk rumah gadang yang ada di Sumatera Barat. Dan UNAN sendiri mempunyai asrama untuk mahasiswanya. Dan jadi buat kalian pengen masuk UNAN dan pengen juga masuk asrama, bisa banget nih untuk tinggal di asrama Universitas Andalas. UNAN juga mempunyai rumah sakit sendiri, yaitu Rumah Sakit Universitas Andalas, yang bisa digunakan untuk mahasiswanya dan masyarakat umum yang ada di sekitar Universitas Andalas. Dan Rumah Sakit Universitas Andalas menjadi wadah pelatihan survei akreditasi bagi calon surveyor, lembaga akreditasi mutu dan keselamatan pasien rumah sakit atau LAM KPRS. Dan di Universitas Andalas sendiri mempunyai perpustakaan berlantai 5 yang sangat lengkap dan nyaman untuk membuat skripsi ataupun belajar. Jadi itu tadi kampus tour Universitas Andalas yang ada di Sumatera Barat. And see you di kampus tour selanjutnya.